Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matillah wala haula wala quwata illa billah ma'badu. Sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi limpahan rezeki, barokah, selamat dunia akhirat. Kali ini saya berada di kampung mana, Mbak? Pinang Bulu. Kampung Pinang Bulu, Tan Ujung Jaya, Ujung Kulon, Pandeglang, Banten. Dan sekarang saya berada dengan Abah Wasta selaku cucu dari Kibuyut Plan. Dan kali ini saya mau mengeksplor atau membenahi sejarah sebenarnya tentang Ki Plan yang berada di Ujung Kulon. Oke, Bah, kumaha eta sejarah ieu na? Saleureusna kepribadian Ki Buyut Plan teh kitu. Kepribadian Bapak Korot Plan eta artina intina ilmu itu sabar. Jadi teu kacarita Ki Plan mah ceurik. Daya caritana. Sebab Ki Plan eta ulah pun artina ku masalah kakadek teh upamana atawa kumaha lah gitu. Ceurik daya anakna paeh ge, walaupun anakna dipaehan, Ki Plan mah pantang ceurik. Gitu, ku sabar-sabarna hirup. Gitu. Jeung teu aya anu kasebut Bapak Kolot Plan calik di leuweung teu nganggo dadampar. Kudu make dadampar bae, cek istilahna mah kudu make samak bae. Walaupun baheula teu aya samak kieu ge kitu. Make daun dan daunan di leuweung. Eta Ki Buyut Plan teh Bah gaduh putra sabraha? Gaduh putra nama seueur. Seueur Ki Plan mah. Anu saterang Abah mah kitu. Ibu Abah, Ibu Sanaya, terus Abah Ruada, anu ageung ajumang Raden, Raden Japan, terus Ibu Marsi, Ibu Isun, Ibu Wati, Ibu Iyah. Sir. Jadi lamun karena Abah Jaro, almarhum Abah Jaro Pulung iya, lain anak angkatnya banyak. Lain, eta mah anak tere. Anak tere. Gitu, geh. Terus di Pijen, gitu pada waktu kapungkur eta berhubung ku baik na bapak ka anak tere, sampai ka ninggal deui geh Abah Pulung ta masih kene tetep ngaku ka Bapak Kolot Plan. Gitu. Jadi bapak mah teu aya anak tere di jiwa anana, teu aya musuh bapak mah. Hapunten Mbah, lamun nami aslina Ki Buyut Plan teh saha kitu? Nami asli sebelum muncul Uyut Plan tah Uyut Mahmur. Uyut Mahmur. Mahmur. Pancen ngadangu mah aya dua eta, Uyut Mahmur terus hijina saterang Abah Uyut Mahmur. Uyut Mahmur itu. Terus riwayat perjalanan Ki Buyut Plan sampai di dieu kumaha eta, Bah? Asal pusaka Bapak Kolot Plan tah zaman gerakan iya gerakan Pak DI ta putra nata Bapak Kolot Plan aya di belah itu Cimahi. Tak kieu ta sareng Cimahi. Mohon. Manehna di dieu Cimahi kieu ta. Di dieu ieu Cimahi. Bapak Kolot teh Plan teh ngebon di dinya, ngahuma nyawa. Duka tahun nama tahun sabaraha zaman DI. Begitu artinya didinya ta putrana tadi paehan DI. Di paehan DI. Di paehan DI. Uwi deui bapa katugu.
Eta ceritana bisa dipayahan deh, itu kumaha? Petunjuk batur. Petunjuk batur. Petunjuk batur. Betul sih anu teh. Jadi aya pengkhianat lah aya gitu. Pengkhianat. Gitu. Kira-kira tabuh, dua tabuh, tilu wengi. Mohon dipayahan. Jama deh kita bahula. Bapak ente ceri. Teu aya ceri kia bapak mah. Cuma sabar jang. Wih, tunggu, apa masih kena kenal mandir, gitu. Terus wih dekat tunggu kenal mandir intinya tak kenging diperkirakan seminggu, tak muncul, mau cungkulon, jadi si dia tak si Deit ke dipayahan cuma. Dipayahan aja ku mau diperkirakan tak mau sanes hitungan. Oh, jadi teka hitung lah teka gitu. Hitung lah ditewakan kerjaannya dipotongkan disampaikan tindak tetangkalan dipotongkan disampaikan hari anu tawanan mah pada waktu hari kita lompat ke nu bapak gitu diraih ku bapak dipasihan emam didinya dipasihan naon gitu. Jadi daya hati dendam bapak itu daya. Walaupun anak aing hatinya dipayahan, iya dia hatinya lompat ke aing, yuk aing diurusan. Ayo dikabur-kabur pun, ayah nuka pinwangun, ayah nuka Lampung, ayah nuka campurlah masing-masing kampung gitu alarui. Jadi masalah kabar, kibuyut, plan, cenang, muasan, rawa rontek, segala macam. Teu ieu nya banyak. Teu ieu abdi mah aya masalah kadinya mah. Jadi tacan percaya. Mohon mohon. Tacan percaya na jadi dikatakeunlah bapa eta teu boga ilmu ku abdi. Mohon. Sebab lamun bapa boga ilmu lamun anak mah dipayahan didinya manehna kudu ngalawan. Kudu ngalawan mohon mohon. Terus jelas bapa eta teu aya eta. Teu aya ilmuan. Ngan bapa eta hartina bisa sahatena. Los teuing aing mah anak dipayahan, pamajikan dipayahan, incu dipayahan ge. Kaget dibales ku Allah. Jadi pasrah karena Allah bae. Pasrah. Jadi percaya bapa eta ayan Allah. Jeung bapa eta henteu boga hate aing sieun teu barang dahar teu aya. Lamun ditipu ku batur, bapa mah dipanggil ge lain marah. Ulah sampai jadi musuh jeung aing. Gerak kuaing tak kuaing dibebaskan kuari dibebaskan hutang jadi hade deui mentak karena bapak mah seueur nu ngaku bapak berarti bapak boga dahareun yeuh ngan sakieu-kieu lah gitu hayu saepkeun kayak urang isukan mah meunang deui gitu mentak bapak mah teu aya marah terus sampai ka dieu itu. Kumaha eta bah? Sampai ka dieu tah eta putrana gara-gara dipayahan teh. Ieu sanes, inung abdi yeuh, anu disebut Sanaya. Mohon. Ibu Sanaya tah hayang berangkat hayang ngebon di dinya di Kiragondo. Kiragondo, Kiragondo. Datang ka Kiragondo. Ceuk Haji Dulgani ieu di Kiragondo tah rawan. Artinya rawan artinya nu kitulah nu gaib masih hutan nih ya. Del siala mun di dieu kadahar kacangna atawa terongna engke ku aing sia dibere kebon kelapa tah sabari sok jeung sia terus lamun dieu kacang kadahar ku aing sahulu dibeurina ku aing kacang sahulu saperak laju terong, terong puher saperak. Kebawaan cenah kana aing nyeri hate ta indung. Balik deui ka tugu. Bapak. Abdi budi di teu cenah. Lain teu karasan kunaon né? Ku aya nu ngejek sin. Ngejek kumaha terus teh nu ngejek ieu? Kikikikieu atuh ngabejakeun nu tadi teh. Barang geus kitu.
Oh, gede burung isukan yang bapak jangan itu turun ka dieu tah. Bener di dinya eta, almun kebo asup ka daerah eta leungit karena kayu kiara eta. Lamun manuk hibar agak pae. Teu kunaon eta, Bah? Atuh panaranna ge anu gaib masih sangat. Oh, masih kental-kental waktu eta banya. Kental hartina perbatas cai Taman Jaya ka dieu. Cai Taman Jaya ka dieu. Terus cai Taman Jaya bae ka dieu masih kental. Nanti masih parah hartina. Jadi lamun hartina jurig leumpang ge pada waktu harita mah masih kene kekenceng gidirna ge rentong ka kuping gitu. Lamun keur diusir teh aku bapak gitu. Anu sebut Ki Aragono. Tah ieu nu sebut Kampung Pinangbulu tah ieu di dieu. Itu tah Ki Aragono. Santosna kitu lah cenah bapak manik pindah ka Pinangbulu. Ieu teruskeun ku aya di dieu. Tapi batas jalan keluar ke sawah sampai ke barat sampai ke itu eta ka laut. Aduh ibu eta bahkan abdi teh ngadangu perjalanan Ibu Yutelen jeung Soekarno eta kumaha eta bah perjalanan Yutelen sang Pak Soekarno mohon tak asal-asal nama tidinya kene mohon tidinya kene bahu lagi pan aya wartawan ka dieu teh aya wartawan kan sanes seperti zaman kuari bahwa lama seperti na Uyut Pelen ditarosan ku wartawan tina tulisan gitu tak dongkap atau masih kena rawan yo mon. Rawan hartina hari teta merdeka can merdeka gitu mon. Disebut merdeka aja encan disebut encan jam merdeka hartina kumaha eta bae coba cerita begitu hartina ka kuping hartina Ki Pelen tah hartina. Jadi kartu Suwiryo iringan DI para raih ku eta. Terus di dieu tah, terus di dieu. Terus ngadamel koran. Gitu ngadamel koran. Aya tatanan. Wartawan, ditulisan ku wartawan ditarosan ta bapak. Dongkap ka Jakarta. Kalau ke Jakarta, eta koran dibagikan, gitu. Soekarno geus maca, aing teu percaya ieu ka Ki Pelen. Tuh, gitu ceritana. Teu percaya ieu ka Ki Pelen. Coba buktikan bahwa ka dia Ki Pelen. Lamun ieu kursi di istana artinya tujuh diisi kabeh ku Ki Pelen, ku sorangan, aing kekarep percaya. Mun, gitu. Mun. Nah, barang geus kitu di bapak ka Jakarta ieu bapak kolot teh. Ki Pelen, silakan duduk. Nanya ka Wak Ucen yeuh. Wak Ucen teh pinter ieu. Wak Ucen teh sebagai naon? Ieu Wak Ucen teh urangna mah urang Serang manehna. Gitu. Wak Ucen tangen sebagai anak buahna di dieu gitu. Oh, anak buah Uyut Pelen. Uyut Pelen. Gitu. Lanjut nancen. Diuk bapak diuk Ki Pelen naten, bau cenan tu diuk ditinya, gek begitu, jret betujuh jadi Uyut Pelennya jadi tujuh, jadi di tempatan kabe kursi tujuh itu, kursi tujuh aja nanti, subhanallah, takdirnya bapak kolek Pelen itu menang bakar balik, mohon, ditahan 10 poe, jeng Soekarno, Soekarno tahan. Terus asal kali itu deh ditahan deh 15 poe itu Soekarno ditahan udah tadinya ayah kalimat boga bapak kolot Pelen teh diserahkan ke Pak Soekarno. Soekarno oh gitu jadi pusaka-pusaka pusaka-pusaka teh Soekarno KB gitu. Terus bapak bulak-balik jadi ya Pak Soekarno jadi kabarnya Pak Soekarno iya ngaguru kak Ki Uyut Pelen. Mohon. Pertama mohon. Itu dibelah dia teh duka anu ka ditu na mah. Mohon. Tah santosna kitu teh Pak Soekarno teh benar
Pak Soekarno eta bisa panggil di sawah eta benar. Gitu. Ya lamun manehna keur kieu bae di sawah. Dak. Si Karno ka ditu anter. Kopi, janteuran ku anak buah. Jadi aya di sawah Pak Karno na. Jo aya di jadi henteu bisa Pak Soekarno mah istilahna. Jigi-jigi-jigi kieu doang urang kieu teu bisa manehna mah. Bisa, mun. Gitu. Piraku seorang aing presiden kudu bujug-bujug. Loba jelema bisa ngobrol jeung sembarang jalmi lah gitu. Jeung jalmi hati di luar garis tanpa iya. Oh, jadi lamun kapanggih jeung Uyut eta di tengah sawah bae gitu. Jadi iya di sisi sawah. Di sisi sawah. Di sisi sawah. Jadi Pak Soekarno eta pakena cetok. Jadi nyalimur lah gitu. Mun. Mun. Cetok. Gitu. Ngobrol jeung Bapak gitu. Tapi tapi Pak Soekarno kan ayah bae di ditu. Ayah bae. Ayah bae. Jadi di dia ge hartina. Atuh ngopo kolot lah. Di rompok mah. Atuh ngobrol mah terus. Di ditu. Jadi pakar di Jakarta ayah di dia gitu. Nya ge. Ki buyut peleun ayah di mah ayah di ayah di dinya gitu. Duaan, duaan ngobrol hartina ieu. Nagara tak kudu kiki-kiki kieu. Karno. Ngono. Gitu. Mendak dedenya Megawati eta nyebutkeun kiplen tuh keluarga. Oh, jadi ngakuan bahwa keluarga dina Pak Soekarno gitu. Itu. Jadi ai bapak mah hirupna jelas ku sabar-sabar. Eta mah ku bedas cenah kiplen keboh hiji ge diangkat. Atuh tama ngaranana sulap. Mohon. Oh, keboh cenah keboh ranggah bisa dongkol. Atau sama sulapi ya. Emang iya ngedang ya tau lah cerita kita ya ta. Terus gitu. Terus sampai kiwari na Megawati ta sering dongkap ke dia naon kumaha ba ontot ayo mengke nen ibu Mega ta lamun dipeangkeun mah ku anak cucu anu bener ka ditu di aku cuman urang mah ngaranana ge yang dulur di jauh, mohon pada sibuk atuh ibu Mega yang ngurus nagara, mohon atuh abah Wasta ngurus rumah tangga, mohon jadi sibuk yang sibuk, yeah. Gitu. Jadi selama Ki Buyut plan eueuh Soekarno eueuh tacan pernah dongkap ka dia gitu Ibu Mega can katingali ku can kita nah, mun gitu. Ya boro-boro hatina hayang nyabakan nu dulu mun gitu boro-boro mun aya nu kasebut Abah Pulung mah terus oh jadi akrabnya jeung Abah Pulung jeung Abah Pulung aya seperti incuna di dia Abah Karca terus sampai di foto kayak gitu hari Abah mah baheula dijemput ge. Tuh Abah nanti daek nolak kamu Abah. Bade dijemput ke Jakarta. Langsung bade di sana. Abah sebelum Abah Pulung jeung Abah Karca. Sebelum tadi dia kan Abah Pulung masuk. Iya masuk. Jadi Mimi teh mah Abah Wasta. Abah Wasta. Nu dijemput. Nu dijemput. Oh, jadi Abah menolak itu. Nolak. Sebab Abah tadi kan geus mulai gagah gitu di dalam ekonomi. Mohon. Gitu terus jual beli kebun, jual beli gabah, jual beli kelapa. Mohon. Gitu biasa dagang es paru. Jadi ti Abah nolak, lompat ke Abah Pulung. Abah Pulung. Gitu. Jadi Abah Pulung karena Abah Karsa. Abah Karsa. Abah menolak total sampai kuarita. Di antara nama yang ke ibu kan itu. Jadi pada inti nama kianya banyak. Jadi ayah kabar hampunten Ki Buyut Pelenteh, boy bahasana Jawara itu mah lain gitu nya banyak. Lain-lain sifat-sifat na Uyut ya temennya. Sanes. Gitu. Jadi bapak mah lain Jawara bapak. Lain jelema ahli kadek dia kuaing, cabok dia kuaing, kebisaan. Tak bisa. Bisa ngudut bari lempang ya temenang bapak. Iya ngaroko ya ngaroko kia ya temenang
Naroko putih. Kudu dung kaung bae. Kaung ba. Oh, bako. Teu meunang ieu naroko kieu. Nyetelkeun radio ge di imah teu meunang. Heeh. Jadi mun ngahayot boro di nu kieu. Di luar ge lamun jeung manehna ka kuping. Ambek ulang ngahayot pamali. Kalapa dialay ya dicocok ku bedog teu meunang. Kudu dikieuan mah hiji-hiji. Temenang. Eta aya kabar di Ciduan Batur ge sampe cicing bae cenah banyak. Cicing bae. Di Ciduan ku Batur diusap bae. Berarti kan ari kitu mah jadi mengilhami jadi eta mah siar jadi sifat karakter tina Kanjeng Rasulnya banyak kitu mah. Di kepak ku Ki Asnaka di udang ku Ki Asnaka. Lompat bapa. Lompat nicak balukang. Tah balukang kitu teh. Labuh ngaguling. Ampun kak, ampun kula mah ampun. Nyekelan karena iya ya. Jadi janggang ku kia tadi, janggang ku kia senaka banget dicek. Ampun kak kula mah ampun. Ngan kia senakan tema kayak iya ya. Iya nah, jawara bahwa lah emak itu ya. Luang kula baik iya. Dicek ke kia nyekelan ampun. Atau iya nah rapet. Dengan bapak karena uyut nah, karena karena kulit. Subhanallah. Atau itu nu ampun-ampunan. Itu mau deui-deui hati naik keren karena dia mau makan kelalai sultan atau tarutul iya oh, subhanallah panas jadi iya banyak banget jadi nyilembanya iya denembongkennya denembongken bapak mah lompat terus bapak mah di Ciduan usap bae di sungguh kenal guling mun aya nu maling di rumahnya nyumput bapak mah batu lain maling ya nyumput nyumput. Oh, soalnya kabar eta lobana siga jadi bahasa kedigjayaan nonjol bah. Jadi insyaallah izin dokter insyaallah jadi lamun dijabarkan kieu kan bisa ngaleureuskeun gitu tah bahwa eta mah nu kitu kitu mah lain sifat karakter tina ibuyut plan kieu. Jeung teu aya ngejek bapak. Mohon. Sesepuh hatina kita umat ini. Nan kana bapak sok menta. Les zaman baheula. Daya. Dalok menta di penta les bapak mah. Ku bapak Haji Saniman eta. Ku bapak anak Kiai Johani ya. No. Dan cenah mama kali kali ya. Jalan buhur. Nu hadeuleuh ku batu. Bubuk keneh ka ditunang ge. Mualaikeun katingali ku jelem. Kasuh jelem. Kalamun di mana bapak mah ya kiai? Seperti ini, di mana ya kiai? Ribu-ribu kata mawa keboba bapak mah. Ayo orang katilah kiaian keboi ini. Bajing. Oh, terus aya kabar kieu deui, ba. Di buyut Polentes sosok seorang hafiz Quran. Aya kabar gitu. Terus aya sebagai ahli torekat. Eta kumaha eta, Ba? Bingung abang gitu ya. Bingung. Sebab bapak oleh planeta lamun mandi telok. Lompat sesabun telok sesabun. Telok sesabun. Kalau bae lama lamun mandi ulah di dieu di ditu ge kitu. Terus kecai ageungna. Mun lain cara orang keluar dipakai anduk dan mohon yuk depan di kita nya pak pak karena iya di mama nage gitu kolot banget lama bapak kolot kalian nah kalau kia mandi nah plus keluar tapi awaknya bersih bapak kolot bersih naik di bayahan ke bahwa laku emak Amrun orang si Baliung nurut nemah begitu nemah Kiblen
kipelen kuari nek di payahan kukula. Nek di mana aing di payahan? Di. Di mana aing di payahan? Di dia. Aduh ayo buruk. Nek di payahan di dia ya. Mohon. Kiai Cibaliung. Mama amrun. Di nemu gacang dikubur sama. Tuh berikut mah. Eh hujan. Turun ayah. Kurang itu payah. Hujan ini dipanggil ya, dipanggil. Kerja kita plan cina pulang ke kadia deh. Datang deh. Nek di payah deh ya, dia nak. Heh, bro, ayam di payah lah di dia. Di mana? Dia cina pulang kalau uang. Dia siapa ya, dia nak. Oblotan sih ya, dia nak pun. Oh, bahan pan neta. Mohon. Oblotan mambrun neta. Jadi bahu lah ya, pemerintah atas sing saja lo matun telok sholat, telok ngaji payahan amrun. Karena mata ya. Mohon. Karena mambrun. Gua tuh tempur mambrun. Payahan dalam menurut telok sholat. Anu padahal lain di payahan, kunci payahan ke. Hatena supaya dalam menurut sholat. Mohon. Iya, mau dipunci. Dipunci, dan jadi salah tafsir, salah tafsir. Pemerintah na siloka makena. Jadi nu di handepna malah dijabarkeun saleureusna di paehan wae deurina. Begitu artinya bapak nek di paehan, bapak nurut, anak-anakna jalan besisir, jalan pakai jukung. Bawa lama daya mesin. Pakai jukung. Bapak mah ka ditu dengan anak-anak di jauh, anak-anak buahna, anak pulung bapak. Anak bapak minantuna. Begitu dong kap kaci kokosan nanti na. Nek di payahan bapak. Ayo tina ngereng-ngereng di plan. Ngedang. Pen ma'amrun man mayhan jalan mayatan. Nanti datang jeger banta di doan. Itu muncul bahasa bahwa lama. Ditelekinkan. Ditelekinkan. Gitu. Terus ngaliung begitu nanti na. Bapak terus mayatan. Gitu. Diliung ditelekin kan, bret anu mainan DI dia mau lah, bah, damang bah, terjadi malam nanti ya, terjadi di file, pasang, ini, aduh ide ya baca tulis lengkap kadia jam sama, penting, malah ibu mah terus nyadiakan iya bungkus nang. Bahwa mau pan tinun teh ya, di gantung-gantung kenteh ya. Bungkus jelemah ya, boy. Nah. Ya, di ditu ke murin, bahwa lah mau gitu. Gantung mah di dinya, boy. Itu terus diturun. Punan bap, mana bercana bapak? Dan di dia baca na urang ruang, dikira gondok. Itu na kubu tertulus ya. Di payahan ada. Jadi terjadi bapak dipayah. Medak abah gehe terkuari. Gitu pikiran. Ilmu matu lain nugakak. Selain di abah gehe disbuka. Ngesbuka rarasan kuari mantan doang bahul. Bisa gagah-gagahnya itu jelas menunggu ilmu, namun sabar nanti dianggok. Salah gunanya banyak kinanya. Salah guna. Belajar kurang sabar. Tuh pemerintah, tuh kiai, komo jawara. Namun teh sabar mah kilah. Jadi ilmu mah sanajan boga bismillahirrahmanirrahim cukup. Lamun eta sabarna dia. Insyaallah. Jadi sejarah bapak kolota ngendongkap kadinya. Dongkap kadinya. Perkawisan bapak itu
kawis kesabaran bapaknya gitu. Yang bapak mah eta hirupna daya ieu mah anak aing ieu mah anak kare. Jadi teu ngabedakeun, teu ngabedakeun sarua kabeh ku sarua. Lamun sia make baju romeng eta ge kudu make baju romeng. Gitu. Yang bapak eta teu aya eta jelema si anu megagah si anu mah sangsara. Nu gagah bae ku aing nu diarah teu aya. Anu sangsara nu diarah. Mantak artinya kuarina eta anu sok dari eta nu cara rugi ta anak nu sangsara baheulan. Anak nu sangsara eta. Sarugi ayeuna gitu, sarugi ayeuna. Ieu mah hampura ye nya lain-lain eta keun ieu. Mohon-mohon hapurteun. Apa sugi kitu ya. Ustadi sangsara tukang macul. Tukang dahar menta. Tapi pasti ustad anu diraih. Mohon. Abah mah teu pati di eta geus sih eta mah boga. Jeung dahar boga jeung nanaon boga kitu. Teu dipuju-puju henteu. Jadi bahasana ah siapa gitu geus beunghar dek dinaonkeun deui gitu. Iya gitu. Masih ieu gitu nya banyak kitu nya. Jeung jelema eta namun hayang sugi jeung naon sugi. Jeung naon sugi geus sugi mah capek. Gitu. Pikiran pakaya capek. Pikiran pakaya, mikiran artinya aya nu maling nu ieu nu itu. Mohon. Aing bae ge boga kebon caus ada kieu. Amun aya nu nek maling geura nyungkut ya. Bisi isi non, lain-lain ditewaknya bayar temen nyumput, nyumput buitnya, jelas. Kebohen nunipu dipanggil jalan, bapak, ulah patah kunuk itu, ulah jadi musuh kunuk itu ulah, unanau nanuk itu mah, jadi bapak mengganti pajar jawara. Batur jatuhnya buktiin. Mau pernah gelut. Gelut kan pernah, malah lumpah. Di paehan bae pasrah. Pasrah. Kumah jawaran. Atuh ada kumah. Mohon. Ku kiai hanteuna. Kumaha, Bro? Nek di paehan. Begitu ngedeng hanteuna. Riung kumaha. Puah. Jadi bapak mah ari ilmu mah meureun teh ilmuan ngan hatena eta. Kumaha kahayaan. Lamun cek hatena aing hayang kitu. Ya ka radio di imah teu meunang. Teu meunang mana. Teu bisa bapak mah teu bisa digagahkeun lah. Teu bisa. Bapak eta sebelum 8 tahun geus ngomong. Aing nek balik tahun sekian. Pada tahun sekian, benar. Begitu kue kemis, ngobrol jeung abah. Bapak di dia, abah di dia. Yang bapak matengah naon. Ngeus bapak ulah macul bae. Nek, bapak menciluhun. Kue kemis, kue Jumat bapak tegawe deui. Malam Jumat deui bapak. Jam 4, ningalkeun. Abah ulah, bapak ulah balik. Ulah artinya ulah ditinggalkan payek ulah tak cara nak ulah tak ada letak baju gak bagelah meta dikaput gitu tak yang wadah jambu yang wadah pirangrung yang wadah kacepot bumbuahan dikaput kia pakai kue tanah kukar kasih gitu. Jadi kibuyut pelenteh pada uika oblah itu ngawartos gitu ngawartos abah ulah direjekian deh bapak ulah dari abdit, ya tidak bisa nanaon, tidak bisa ngaji, tidak bisa nanaon. Abdit, bapak ngomong, tuh sia ngomong baik, kayak di antaran kuai. Ngomong gitu, ngomong kuai, karena abdi ya. Mohon. Abdi pada waktu masih ngebarang gajul ngebohongkan kan kita, bohong di plan. Oh bukti. Tapi abdi salesot nah jadi barang gajul. Alhamdulillah, benar. Sampai abdi dia nek jadi bos kebo, gak? Uang modal. Aing hayang amat jadi bos kebo. Begitu jam tilu abang ngimpi, bapak mawa lauk, grong. Lamun di bawah tak ku jelema mawa kawang. Tapi ku mana nanti jinggi. Hejam.
insya Allah Pak Eta, dina impian ya. Jeng ujang, kena mun beak iya teh angka belah kaler, bapak nuwun di kaler. Begitu bapak artinya ka tiputing kia jeng kia bae, naun iya bapak. Itu bapak nges 10 tahun terayana. Bisu-bisu, berai berang, apa berangkat? Mau duit 200 ribu, mau motor gratis kasuh, datang kasuh. Ke tukang beas. Enak dia cuka-cuka beas kan naik. Cet mudaga. Tapi mesti dicarikan aja hayang mah kan lo ka jero. Kalau duit dolar ka jero, iya sih. Beas numpuk. Nanti anek meuli, naik be. Gara aja nanti anek meuli. Ini karena mati jero. Seberapa kena liter nabi? 150. Anu sakarung aya 105 liter. Anu dua karung 210. Seberapa hargana 300.000 tapi teh. 300.000 dibayar. Encan datang ka imah abah di Ciawi keneh, geus jadi 1.100.000 tadi. Ongkos ojek ngan masih 1.000 keneh. Hari eta geh kudu nama 500. Mun. Eta mun ka bobaturan ojek tadi. 1.000. Didinya baik abang nggak menang duit seberapa keuntungan 1.100.000 yang kau udah masuk kan? Kebun dua abulina. Jadi mimitina tidinya gitu didinya. Banyak. Jadi kebun dua abulina. Sedangkan abah itu ngeluar kunana sampai kadi kasih kau sebuah puluh. Kebun terkaru abah jadi bos kebun. Itu nanya. Dia orang mana? Kami orang Taman Jaya. Ayah kan dituturkan ku dia. Dulur kami orang Jaya. Apa wae sa cenah itu na uyut pelen. Atua pelen na cenah tu dulur aing. Dia cenah. Ka cenah ka dia de contoh ka dia. Wan ka dia de. Etang ka dia tu dipuji. Di pasian rokok satu nang dia dulu. Pada waktu. Jadi kolot mah teu bisa mere ieu jeung dia henteu. Jadi melalui perantara kitu banyak. Melalui perantara. Ya. Jadi abah jadi bos kebo. Jadi bos kebo, bos kain, bos segala macam dikit. Eta di tempat si Aden. Mana ditinggalkeun ku abah. Gua panggil apa? Urut boga saung sadekieu sakilat abah. Jadi bos gagah. Jadi akibat tina impian. Jadi inti nama, jadi tina sejarah perjalanan Ki Buyut Pelen ngan sampai dinya gitu kan? Ngan sampai dinya persoalan. Oh oke, banyak. Oke sahabat, itulah mengenai pembahasan sejarah Ki Buyut Pelen dari Ujung Jaya, Ujung Kulon, Pandeglang Banten yang dibicarakan atau dari narasumber sebagai Abah Wasta, sebagai cucunya langsung dari Ki Buyut Pelen. Jika ada kesalahan baik sikap maupun ucap, saya dan kru memohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.